warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Dermawati, SPDI, Ketua Yayasan Mamba Lupas Panti Asuhan Al Mubarok, yang mana saya sekarang sedang berada di lokasi Bukit Al Mubarok, dan lokasi ini bisa digunakan untuk bermacam-macam, bisa untuk wisata dakwah, dan kalau ada juga yang mau camping atau persami di sini juga bisa. Dan yang utamanya, lahan ini insya Allah akan kita kembangkan menjadi pondok pesantren dan lain-lain. Yang jelas kita bisa di sini berwisata. Ini bisa berwisata sambil berdakwah, yang mana lahan ini berjumlah lebih kurang 12 hektar. Jadi di sini ya, di daerah ini ya alhamdulillah udah ada beberapa tanaman yang kita tanam, dan yang terakhir ada di sebelah sana yang masih semak belukar, bawahnya udah ada diterangin dikit, itu masih banyak kurang biayanya. Jadi untuk mempercepat pembebasan lahan ini atau melunasi tanah ini, ya bermohon kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi Rezeki. Mudah-mudahan Allah mengutus para hambanya untuk melunasi lahan Al-Mubarok ini yang jumlahnya lebih kurang 200 juta. Kami yakin kalau Allah menghendaki, ya kun fayakun. Mudah-mudahan lahan ini bisa segera kita lunasi, dan semua donasi-donasi yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Singapura bisa membantu melunasi lahan ini. Dan juga kami doakan mudah-mudahan semua donasi atau semua yang membantu ke Yayasan Mamba Lupas Panti Asuhan Al Mubarok ini diberi Allah rezeki yang berkah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga semua usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lahan ini bisa kita pergunakan dan bisa dimanfaatkan untuk semua orang.